online. Enggak, itu enggak segitu. Maksudnya gini, memang segitu, tapi kan itu kalkulasi dari satu tahun. Terus aku mungkin makan juga enggak pernah sendirian. Aku makan sama orang-orang sekitar. Aku banyak orang yang kerja bareng sama aku, ada supir, ada asisten, mungkin ada mbak. Terus habis itu sama orang-orang yang dekat sama aku di lokasi. Dan aku kalau beli itu selalu lebih. Jadi di saat ada orang yang belum makan, aku bisa langsung nawarin udah makan belum gitu. Dan memang seringnya memang suka pakai aplikasi itu. Aku juga kaget juga, aku ngecek cuma iseng doang, terus akhirnya segitu. Tapi serutin gitu gak sih tiap hari? Atau? Serutin, sehari 3 kali pasti. Sarapan, siang, malam. Habisin berapa kah biasanya sehari? Pokoknya seminggu udah limit aja. Tapi ada kepikiran gak sih buat bawa bakal sendiri, buat lokasi syuting? Bawa, kadang-kadang bawa. Kadang kalau ada memang ada sempat waktu untuk masak, aku masak. Tapi kalau enggak ya lebih baik pakai online aja biar lebih cepat karena tidak terlalu memakan banyak waktu ya, jadi lebih praktis aja gitu. Biasanya makan apa? Jauh lebih mahal kan? Memang jauh lebih mahal, tapi anggap aja tuh kita juga kasih rezeki ke ojek-ojek yang ada di sana kan. Kamu termasuk yang budgetnya maksudnya buat baju segini, makan segini? Aku orangnya nggak pernah hitung-hitungan masalah buat diri sendiri. Kerja capek cari duit untuk makan. Ada rejeki daripada ngamburin uang, kasih-kasih uang-uang gitu aja, atau nggak beliin barang, ya mendingan beli makan. Itu hampir ratusan juta ya, Kak? Hah? Itu merasa apa tinggi nggak sih pengeluaran segitu selama setahun? Iya. Ya kan pemasukannya juga lebih, Mas. Sesuai. Berarti kalau online tuh semuanya kayak makan, baju, segala macam gitu, online semua? Ya kalau karena nggak ada waktu, ya kalau memang sempetnya online, ya online aja lah. Itu termasuk safe reward buat kamu? Iya dong, apalagi buat makan. Ya kadang-kadang sekarang lebih suka banyak waktu di rumah, jadi kalau safe reward atau apa, daripada keluar-keluar, mendingan bisa ngelakuin semuanya di rumah gitu, kayak beli alat gym aja di rumah, beli alat nail art, beli alat klinik, jadi apa-apa bisa di rumah. Lebih suka ngabisin waktu di rumah, males keluar.